Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Langkiten, di live-nya Langkiten bersama saya Palan. Temanya malam ini kita berbincang-bincang soal makanan ya teman-teman ya. Makanan favorit kalian apa? Tapi kalau makanan favorit saya ada di depan teman-teman semua. Udah pasti ada. Nggak ada makanan favoritnya sepalan nggak sulit kok, ada di depan teman-teman semua. Makanya kalau teman-teman punya ya tawarinlah ke saya ya, biar bisa dinikmati gitu. Saya punya beberapa makanan favorit ya, yang mengandung kuah, yang ada kuahnya banyak itu, contohnya kayak sop gitu. Terus selain sop ya, ada juga soto, kemudian ayam, dan masih banyak lagi. Pokoknya makanan favorit saya itu yang berkuah itu, ada sambelnya pedas gitu ya teman-teman. Jadi nggak sulit sih sebenarnya makanan favorit saya. Jadi buat teman-teman yang apa ya, langsung aja ya, saya akan coba. Ada Kobra Cikarang, selamat malam Mas, selamat malam juga. Kemudian ada Kotima Iswandi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada MZ Hendrik, mantap hadir. Thank you kehadirannya Fatima Ismail juga. Masih iklan, sabar. Masih iklan, sabar ya. Oke, langsung saya digambil ini kok. Masih iklan sambil moderator ini ya teman-teman. Saya birukan. Masih iklan. Udah nggak iklan kan? Langsung ya untuk Kobra Cikarang udah saya birukan, udah saya kasih jaket buat berbagi lah ya, saya kasih media. Juga keluarga besar Borneo juga sudah ya, assalamualaikum chef, waalaikumsalam. Sofia Raisa, assalamualaikum, selamat malam bosku, selamat malam juga untuk Sofia Raisa ya. Keluarga besar Borneo udah saya kasih biru ya, CPU234, assalamualaikum, selamat malam om. Selamat malam juga CPU234 ya, 2345 ya, yaudah deh, 5 aja ditinggal dulu. MZ Hendrik, mantap hadir, thank you buat Mas Hendrik ya. Kemudian Kobra Cikarang udah saya birukan ya, silakan kalau mau berbagi alamat. Ada Alek Bali, malam Pak Guru, apa kabar? Dan teman-teman semua yang ada di sini juga sehat walafiat, nggak ada kekurangan apapun, amin. Suaranya jauh ya, nggak begitu jauh lah, jauh dikit nggak apa-apa. Soalnya saya belum sempat beli ini clip on wireless yang buat ditempel di sini, next ya saya akan beli ya. Alhamdulillah wujud bang. Balika iya, sekali-kali tak wujud ya, biar nggak jadi hantu gentayangan gitu deh. Keluarga Reja dan Kila channel ya, halo Kembang Lampir, udah datang dari dulu ya, dari tadi ya, saya belum tahu, barangkali memang belum saya baca. Oke, langsung saya kasih biru supaya bisa membagikan alamat rumahnya, barangkali ada produk baru yang masih anget perlu dibagikan ke teman-teman untuk dicobain ya. Keluarga Reja udah biru, kemudian driver Telo channel ada Alek Bali, suaranya jauh, apa ya jauh, sebentar. Jauh ya? Enggak lah ya, deket ya. Jauh dikit gak apa-apa ya, tak deketin kalau gitu saja. Masalahnya komputernya ada di sini, kalau komputernya di sini gimana ya? Komputernya oke, saya geser deh komputernya biar deket. Biar gampang, biar kuenceng teriak-teriak, biar gak teriak-teriak gak cepet lapar gitu. Ya mudah-mudahan suaranya, kemarin kan memang deket banget. Oke lanjut, ada Juli Kensu, assalamualaikum sahabat semuanya, waalaikumsalam. Ada Firja Hakim, Kembang Lampir, salam sehat. Lika, Alek Bali disapa, kemudian salam orang pinggiran. Salam orang pinggiran udah dateng ya. Driver Telo, Lika, 212, Wiro Sableng. Kemudian ada Orang Pinggiran TV, selamat malam Pak Bos, selamat malam juga. Kemudian ada Kobra Cikarang, Lampir disapa ya. Lalu ada siapa lagi yang belum saya sebut ketika datang tadi. Saya akan, loh ini keluarga Reja udah saya birukan ya. Udah boleh kalau berbagi alamat rumah boleh. Kemudian ini juga Kobra udah yang datang pertama kali ya, itu juga udah saya birukan.
Untuk Kobra bisa langsung share ya alamat rumahnya biar dikunjungin teman-teman semuanya. Apa itu sampetnya, Pak? Oh, Samsung mencuri host, mencuri juga sampetnya. Apa kuwilan ireng-ireng kayak centong dia? Ireng-ireng kayak centong sing di sini. Iki. Iki ya. Lampu. Lampu baca. Iya, kayak centang ya, kalau depan kamera benar juga sih. Lihat baca. Harus ini aja deh. Biar gak ganggu pemandangan. Lalu ada Ririn Arifin, ada Ali Parabola, ada Samsit Ngapa, Nyuk. Mat malam, Bang Lan. Mat malam semuanya. Assalamualaikum, Mbak Ririn datang ya menyapa. Waalaikumsalam Mbak Ririn, driver telo, keluarga Reja. Kemudian Alek Bali, ada juga Firja Hakim, Kobra Cikarang disapa. Lalu ada Ali Parabola, terima kasih Situ 234. Ada Diansi, waalaikumsalam Mbak Ririn katanya. Lalu ada siapa yang belum saya sapa ya teman-teman, kasih tahu saya. Infoin aja di ketik. Perasaan kok panas sebentar. Pakai kipas, nggak pakai AC teman-teman. Di sini banyak musim di banyak ini udara dinginnya, jadi nggak di sini nggak pakai AC. Siapa lagi nih? Ada Diansi, salam persahabatan Kak Samsit, katanya menyapa Samsit. Ririn Arifin menyapa Samsit ngapak. Emang Samsit ngapak ya? Kok berarti karang keluarga Reja disapa, lalu ada siapa lagi ya? Yang belum saya sapa, yang udah naik ke atas, ya amin, amin. Terima kasih Mbak Rina. Kemudian ada Syakir Akbar Official. Assalamualaikum, selamat malam, Syekh Fadir. Selamat malam juga, waalaikumsalam untuk Syakir Akbar Official ya. Lalu ada channel Rina membagikan alamat rumahnya. Ada Julpat R7 menyapa Fatimah Iswandi. Ali Parabula membagikan alamat rumahnya. Driver Telo, Dede Syakir. Selamat malam, kemudian Hadi Aqua, Aqua Kultur, teman saya, sahabat saya sejak lama ini, Hadi Aqua Kultur. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hadi Aqua Kultur yang punya tambak milenial, lalu Khotimah Iswandi menyapa Lika, Alek Bali menyapa channel Rina Pimpeng, malam kakak cantik, tahu aja kalau ada orang cantik. Ketularan nama Chef Alan ini. Kemudian Rina Krimping, halo Alek Bali. Wah, dibalas langsung kayaknya. Kayaknya gayung bersambut nih. Intermezzo ya, jangan dibuat ini ya. Jangan dibuat kata-kata ini. 212, disapa sama Jumpa. Wah, ditulis huruf ya. Ririn Arifin, driver telo, malam juga Kak, salam. Aku langsung baca ke bawah ya. Resep ibu, leg 8. Oh iya, legnya sekarang udah 9. Berarti yang ke-9 siapa? Yang ke-10 belum, yang ke-12 belum. Alek Bali menyapa channel Rina tadi udah dibalas ya, udah dijawab ya. Samsit ngapa nyujil pati artu ya, yuk mari merapat. Resep ibu, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, resep ibu, apa kabar resep ibu? Kayaknya memang kita harus rame-rame di sini ya resep ibu ya, biar gimana nantinya ya. Lalu Devor Telo channel menyapa Julpa CR, malam. Kemudian Samsit membagikan alamat rumahnya. Margorehan, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok berarti sekarang menyapa Julpa CR tuh, salam kenal. Kemudian ada Bu Dener, halo Bu Dener datang juga. Assalamualaikum Kang Lan. Waalaikumsalam Bu Dener, apa kabar Bu Dener? Mudah-mudahan sama keluarganya tetap sehat ya Bu Dener ya, harapan saya seperti itu ya. Lalu ada Alek Bali menyapa Bunda Lika 212 Wiro Sableng lah. Kemudian ada Dener Hasim Pudia Kusuma channel Rina on the way.
orang ini tiba-tiba on the way tempatnya Rina. Kesini itu buat akhir lama gitu loh, jangan sebentar langsung on the way. Nur Hasim tadi dari Jawa ya udah balik ke Jakarta, udah nyampe. Luar biasa itu, kayaknya gimana, bahagia banget di kampung ya untuk Mas Nur Hasim, temanku yang ramah itu. Wadah, minta ampun deh. Ramah, sukses, istrinya cantik, anaknya oke, patuh sama orang tua, Masya Allah, luar biasa. Saya cengin dua jempol, ada sahabatku, ada adikku yang dari Lampung yang punya sound system. Iklannya panjang banget, datang-datang gak usah komplain ya. Yang penting saya sebutin aja, gak usah komplain ya, datang-datang ya, nanti saya sebutin aja yang panjang kali lebar sepanjang iklannya ya. Untuk channel Satria Toto Pekaton tiap malam hingga live ya, biasanya tuh sampai menjelang pagi juga tergantung kondisi. Kalau lagi fit itu biasanya sampai jam 4 pagi. Saya nongkrongin sampai ketiduran karena memang sambil ngerjain saya banyak kerjaan. Jadi kalau dia lagi ngomong di depan kamera itu kan kedengeran saya, jadi saya nggak sepi gitu, ada temennya. Cuman nggak hanya cuma musik aja gitu loh, jadi seakan-akan ngobrol gitu ya. Kemudian ada sahabat saya, ada Habinegen ya. Habinegen menyapa resep ibu. Habinegen juga tiap sore, siang itu juga live ya teman-teman. Kemudian ada Sono penjual cawet yang punya yang punya ikan belut. Assalamualaikum bos, waalaikumsalam. Ya, jual cawet. Budenor, halo resep ibu ya, nyapa. Kemudian siapa lagi, Julpa membagikan alamat rupanya, rumahnya rupanya. Parbehan juga kembang lamber bisa Pak, makasih banget Kang. Sama-sama. Lalu ada yang belum saya sebut siapa ya, kembang lamber, driver trailer disapa kembang lamber. Kemudian ada Lota Deporta, takut saya dikomplain sama Lota itu. Dikirain saya balas dendam. Aku kalau ditolong enggak ketik lah, mahal tangan saya buat ngetik gak dibaca sama Lota. Kesel aku, tapi cuma nongkrongin doang sih. Luwalah dia ngomong apa aja saya tahu, tapi saya enggak ngetik sama sekali, biarin aja. Capek ngetik berulang-ulang gak dibaca, ya wes lah. Aku ngambek. Aduh. Kemudian Abinagen, assalamualaikum ya untuk Bang Abinagen, boleh langsung membagikan alamat rumahnya ya. Bude. Abinagen menyapa Alek Bali, terima kasih bosku. Kemudian ada kembang lamper disapa channel Satria Toto Katon yang dari Lampur. Nah ini kita mah memang kompakan. Lota ketawa, udah jangan ketawa Lota. Nur Hasim disapa sama teman kita. Siapa nih? Juragan cawet ya. Aduh. Juragan cawet, udah biarin aja mau juragan apa aja. Bodo amat, yang penting mebo. Lota di Porta disapa sama Bang Habe Nagel ya. Kemudian Mokhtar Salim, channel Rina Pimping disapa sama Mokhtar Salim. Alek Bali menyapa malam Pes, selamat malam sorenya. Sorenya nanti lancar menyapa Lota Bali. Lalu ada Lika 212, channel Satria Toto Katon TV. Adus, durung adus emangnya. Lagi teka toko langsung ikut live. Kemudian aja di Special Vlog Gaya Arti. Halo, berarti udah datang dari tadi ya, udah nyapa-nyapa gini ya. Yaudah gak apa-apa, yang penting ketemu lah. Kemudian Lika 21 menyapa Argo Rekan, Lota Deporta menyapa Saryono. Lalu ada Gaya Arti membagikan alamat rumahnya. Dan ada Lota Deporta, Mbak Gaya selamat malam. Panggilannya Mbak, jangan Gaya Lota, Arti gitu loh. Masa Mbak Gaya sih. Telika Wisagus dari ini, Satria Toto Katon TV ya. Lalu ada Margorekan membagikan menyapakan Virgia Hakim Lota di 212 Lika, itu namanya Lika itu 212. Nah itu ntar malam biasanya live ya panjang mungkin 2 kalau mau menambah teman-teman juga. Saya ketularan Satria Toto Katon loh. Gara-gara suka ngomongin dia nggak tahu ya saya ketularan gimana ya. udah lupakan aja, jangan ketularan deh. Saya ngikut-ngikutin gayanya Yusuf kalau lagi live, gayanya ini Mas Edi, gayanya ya yang belum saya bisa ikutin nih gayanya Lota karena lo heboh cadel-cadelnya gimana gitu. Kalau Mas Farhan udah bisa, Mas Udin, Mas Adam semuanya udah bisa. Terus gayanya Mas ini, Bang Sabar Habinagen juga udah bisa saya ikutin. Yang belum ya itu ada Opik Sore yang belum. Lihat aja nanti satu bulan kemudian udah bahasa saya jiplak semua gaya-gaya mereka, gaya-gaya kalian. Nah itu ciri khas. Saya gitulah
namanya orang seni ya, kadang-kadang menjelma menjadi siapapun kayak bunglon gitu ya. Ada Urban Putra Channel, assalamualaikum, hadir lagi merapat. Jos, mantap sekali. Lalu ada Rizky Trap, ada siapa namanya, Buden Nur, like 13. Iya, like-nya 13, benar. Yang belum like, ayo, kayaknya Lota belum nih, Lota, lupa ini Lota. Yang belum like, ya awas lo. Nanti nggak saya like juga di tempatmu. Kembang Lamper, mempersilakan teman-teman untuk mengunjungi rumahnya. Kemudian Urban Putra Channel. Margorehan disapa, lalu ada Alek Bali menyapa siapa itu? Menyapa Margorehan, dan ada Opik Soryang menyapa Urban Putra Channel. Habib Nagen menyapa Opik Soryang. Channel Satria Toto Katon TV, Alek 14. Oh inget ternyata. Wah takut di ini dibalas. Balasannya ini lagi, ntar balasannya jungkir lagi gimana tuh. Kemudian Firja Kemja menyapa resep ibu baik. Kemudian menjawab pokoknya menyapa yang penting itulah judulnya. Kemudian Saryono Cilacap, apa itu? L ke 15 bosku. Oh iya sekarang udah 17 kata ini ya. Leleknya yang kesekian lama. Lalu ada siapa profesor yang membagikan alamat rumahnya? Alek Bali membagikan alamat rumahnya. Kobrasi membagikan alamat rumahnya. Gaya Arti juga sama. Saryono Cilacap membagikan cawetnya. Enggak menyapa Satria Toto Katon. Lalu katanya, Hardi Putra Kalimantan, mantap Om Lanti. Dan thank you buat Hardi ya. Rizky Travel Vlog membagikan alamat rumahnya. Kemudian Urban Putra Channel juga mempersilakan teman-teman untuk mengunjungi rumahnya. Kobra sekarang juga disapa. Pilota di Porta, abangku Satria, selamat malam abangku, kata Lota ya. Margore kan membagikan alamat rumahnya. Rizky Travel Vlog membagikan alamat rumahnya. Lalu Suryanya, Saryono Cilacap, cawet bodol aku gak nih? Bodol. Lewat bodoh ya laku lah, murah-murah laku lah ya. Aku balik ke atas, sekarang ada yang terskip ya. Udah saya baca, udah saya sebut, kemudian siapa yang belum. Ini juga siapa itu namanya, udah ya tadi ya. GS Fishing Vlog, silakan bagikan alamat rumahnya GS Fishing Vlog ya. Di sini temannya mana semua, baik-baik. Kalau nggak baik, nggak heboh kayak gini, kayak contohnya kayak gini. Siapa itu namanya, Firja Hakim, di mana-mana ketemu saya itu luar biasa tuh, salut saya juga. Satria Toto Katon, orang nggak setengah-setengah total. Adanya berhasil tuh dari kerjasama, dan kerjasama teman-teman itu sangat mengagumkan gitu loh. Jadi, saya akhirnya mungkin perlu bantuan, perlu dukungan. Perlu, ya, lebih banyak perlu dukungan. Ada teman-teman yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu perlu banget gitu. Kemudian Lota Deporta disapa Opek Soreang, kemudian Bang Kobra disapa sama Lota Deporta, Bunda Fatwa Margareka disapa, Bunda Fatwa udah tadi rupanya ya. Wah Bunda Fatwa datang saya nggak tahu, belum saya kasih minum ini. Ya udah nggak apa-apa ya Bunda, maafkan gitu ya. Gaya Arfi juga datangnya saya nggak tahu, tiba-tiba ada dipanggil-panggil yang lain. Ya gitu deh, namanya juga manusia. Lanjut, Lota Deporta, malam Bang Urban, Lota Deporta, saya datang mau makan makanannya Bang Los. Makanan favorit saya itu ada di depan Lota sebenarnya, cukup bayam aja sama bawang putih sama air garam jadi gitu. Itu makanan favorit saya, teman-teman. Mungkin Mas Aryo ya, kalau makanan saya itu sayur bayam, ikan cuek, sambel, sambelnya sambel biasa, mau sambel korek, mau sambel bawang, mau sambel sambel kayak sambel ya gitu deh, sambel yang biasa aja, sambel gurih. Progress Tol, kawan lama dari Yogyakarta ikut bergabung, silakan sahabatku. Iya ya, udah lama nggak ketemu ya. Kemarin ketemu kok, saya kunjung. Karena saya kalau pas lagi nggak terlalu sibuk, nggak terlalu banyak bayar utang, terus di depan saya ada yang lewat, notifnya lewat, itu pasti langsung saya samperin. Tapi kalau lagi sibuk pas bayar kunjungan ke teman-teman yang komentar di video saya itu kan banyak tuh, itu saya selesaikan, sambil diselesaikan ada notif. Kalau teman-teman yang komunikasi itu saya langsung samperin gitu teman-teman. Jadi harus dimaklumi agak-agak lama gitu nggak datang ke sana gitu. Kemudian
Gaya Arti, maaf semua sambil kerja nyimak. Oh, lagi kerja ya Mbak Arti ya. Ya udah Mbak Arti hati-hati ya kerja sambil ini. Dengerin aja mungkin saya juga nyebut-nyebut nama gitu. Gak apa-apa Bang Lan, yang penting nyambung aja kata Bunda Papa. Iya Bunda, kalau nggak gitu gimana ya namanya juga pada larinya kuenceng tulisannya ya. Margot siapa? Yang hadir. Yati Muhammad TV, silakan Mbak Yati. Temannya banyak lagi ngumpul. Tadi lebih banyak lagi Mbak Yati ya. Sekarang lagi pada keliling ke rumah teman-teman yang lain ya. Thank you Mbak Yati kalau udah ngasih jempol, kalau udah ngasih jempol ya. Kalau belum juga saya sarankan untuk segera ngasih jempol. Atau kalau nggak gitu lupa. Iya udah nggak apa-apa kalau lupa bawa pulang. Diingatnya di rumah. Kemudian ada siapa Lela yang belum saya baca ini ada Oping ada Opex Soreang itu di Soreang itu kalau nggak salah ada di Cikarang ya Soreang dekat KSB kalau nggak salah sih. Kemudian ada Kobra Cikarang berarti Kobra yang Cikarang berarti adanya di Cikarang ya Cikarang di mana dekat enggak Mati Barusa perempatan yang Lipo itu yang ada Food Square itu, Food Square Taman Kasmaran yang ada kafe Surali Kasmara gitu ya. Oh berarti sekarang disapa sama Yati Muhammad TV. Lanjut. Siapa lagi yang belum makanan favorit saya itu bayam ya teman-teman. Udah bayam dikuahin aja. Guru Sasman ada Pak Guru ya. Bentar dulu mana ya. Guru Sarmento hadir, terima kasih Pak Guru Sarmento. Kemudian Yati Muhammad TV disapa sama channel Satria Toto Katon TV. Bude Nur disapa Bude Nur menyapa Margorehan, Margorehan menyapa Mega Pro mana ada Mega Pro? Kalau Mega Pro itu ponakan saya loh, dan ini natural itu. Kalau ada Mega Pro ya, itu ponakan saya, ponakan kandung saya itu channelnya itu. Kontennya itu cuman setengah menit gitu tapi ya subscribernya banyak ya itu rezeki sih memang jam tayangnya belum banyak ini kalau berbicara Mega Pro loh ya kalau Margorehan mah beda-beda lagi kalau Margorehan memang sahabat saya itu membagikan alamatnya rumahnya Ferja Hakim menyapa Budi Nur lalu Labenagen menyapa Margorehan lalu ada siapa itu? Oh, Kade Porta menyapa Bunda Nur. Malam Bunda Adu Kota tidak lihat tadi. Adu Kota. Maksudnya Adu Rota tidak. Maksudnya Adu Rota tidak melihat. Guru Sarmento silakan membagikan alamat rumahnya karena memang sudah saya hitamkan ya. Abenagen juga menyapa kok berarti sekarang dekat kita ya. Lalu ada kuning-kuning ya. Ada Roy Rio channel ikut hadir Pak. Oke, silakan. Selamat malam dan akan saya kasih jaket dulu biar hangat ya. Nah, kalau kalimat saya pakai jaket dulu biar hangat itu mah saya mengadaptasi kalimatnya Pak Edi. Ya, Mas Edi, siapa lupa namanya. Entar mudah-mudahan datang ke sini juga sih. Itu nyuantai gitu kalau ini luah maknya apa itu yang ininya tulisannya yang ngetek dari ini dia oh kalau dihitung mungkin 1 jam kali ya sama kayak Yusuf tuh kalau baca ini tuh jauh loncat kalau saya langsung saya baca ke yang paling depan dulu kemudian malah ke atas kalau yang udah takut terlalu jauh gitu ya pak oke Roy Rio boleh membagikan alamat rumahnya oh ada dari Sulung juga ya ternyata udah datang. Lalu naikin salam rahayu kata Ferja Hakim lalu Budi Nur membagikan alamat rumahnya Guru Sar menyapa Margorehan Kobra Cikarang salam silaturahmi katanya ya tepat sekali kemudian Lota Deporta Kobra kamu lupa Lota kamu punya rumah ada meong lagi nyusu Lota sudah lihat jangan kau lupa Lota abangku. Jangan kau lupa Lota abangku gitu yang dimaksud ya. Jangan kau lupa Lota abangku, jangan kau lupa gue abangku gitu loh mungkin kalau di bahasa Jakarta ini. Kobra ini leng Lota ditage beneran. Asli ditage. Lota nagenya kuwer Lota nuagenya wah nyolok banget.
Ada sahabat saya yang baru datang ini, ada Tadila AR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Tadila saya langsung kasih biru ya, supaya bisa membagikan alamat rumahnya. Lalu ada Pas Get Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi, terima kasih ya. Om nanti buatin kopi deh. Dani Sulung, disapa Bunda Fatwa. Kemudian ada Gemblung Canter. Halo, halo, halo. Roy Rio. Waalaikumsalam. Kemudian ada Gemblung Canter. Meminta teman-teman, mempersilakan teman-teman untuk mengunjungi rumahnya. Saya ke atas dulu ya. Ada Guru Serwinta juga menyapa teman-teman yang sudah hadir. Kemudian Roy Rio. Mana tadi? Belum membagikan alamat rumahnya ya. Lalu tadi Laar. Belum membagikan alamat rumahnya ya. Lalu kalau belum belum ada lagi yang masuk, saya atas lihat-lihat dulu, barangkali ada teman yang ketinggalan. Teman ketinggalan itu ketinggalan jauh. Lanjut ya. Oh iya, Nggip. Mega Pro Project ya, Nggip. Ketik aja Nggip linkmu, link videomu taruh sini supaya nanti teman-teman juga kenal gitu. Lalu ada siapa lagi? Salaksana Sanjaya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Projection. Udah ada iklan ya Pak Ade? Udah dari kemarin apa lusa ya? Pokoknya udah deh. Kemudian Gemblong Centar Habenagen. Kemudian Pandogok Rubis. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk temanku sahabatku pada pelubis, teman pelubis? Welcome sal, kata jawabannya Roy Rio Channel ya. Bunda Fatwa disapa Lota Deporta, bukan disapa Julfa CR7. Lota aja, Lota itu udah ini. Assalamualaikum Bang Lan, santun malam. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Allah, si cantik dari jalan tol Arab Saudi yang selalu aku rindukan. Masya Allah, seadanya aku gak ketemu Nur Aini Mustafa 1 bulan gitu, mungkin aku nyusul ke sana ya Nur. Aduh Nur, apa kabar? Tadi ketemu gak sama Bang Adam? Orangnya lagi sibuk. Bang Julfa disapa sama Nur Aini Mustafa ya Julfa ya. Kemudian Budi Nur mempersilakan teman-teman untuk mengunjungi rumahnya, dibuatin kopi yang lezat. Ada orangnya datang. Selamat Bang, ada iklannya, selamat ya. Ayo cerita caranya. La ilaha illallah. Mas Edi, tadi udah saya omongin tentang masalah kalau ngomong Jonas Glanos gitu, kalau jadi host itu kok orangnya datang beneran. Tadi nyimak ya. Perasaan dari kemarin deh iklannya. Udah dari beberapa hari yang lalu kok baru nge sih Mas Edi juga. Wupan ada aku, kata Firji Hakim. Kemudian Roy Rio Channel Habinegger disapa. Kemudian Roy Rio Mustafa, amin alhamdulillah. Makasih Abang Kulan, alhamdulillah. Baik Bang, gimana kabar Abang juga? Alhamdulillah sehat Nur, jadi semangatnya tambah. Karena ya itu tadi, kalau channel udah masuk monetisasi itu kan udah agak tenang gitu. Yang terpenting kita menjaga channel kita, jangan melakukan kesalahan-kesalahan, jangan merekayasa penonton, viewer ya. Jadi menggunakan aplikasi lain atau menggunakan atau apa supaya kelihatannya yang nonton banyak, itu kan akan merugikan kita sendiri. Nah, kalau aman lah, kalau ternyata nantinya di ban sama YouTube gimana? Itu banyak yang terjadi. Ada 2 teman saya yang udah terjadi seperti itu. Kita ambil aja yang alami ya teman-teman, yang natural aja. Dapat 1 dolar halal 10 dolar. Begitu teman-teman. Kok saya jadi ketularan sama Mas Edi ya, kalau ngomong suantai banget gitu. Saya kasih jaket dulu biar hangat gitu. Nyuantai enak banget didengar, tapi ya itu tadi ketinggalan bujok jauh banget iklannya. Yang ketek udah nyampe mana, 1 jam kemudian baru kebaca. Karena ya glonas-glonas sewi Apple. Fajar Collection, like dan thank you buat Fajar Collection. Langsung saya kasih jaket ya, biar hangat ya. Kalau musim hujan kan sekarang ini di sana. Ini saya ada
Si cantik dari Taiwan lari Formosa. Aku gak kangen sama ininya yang cantik, tapi saya kangen sama Hafidnya. Saya kangen tadi hujan-hujan itu saya tanya di mana Hafid. Pokoknya kalau udah ngeliat Hafid, ya udah inget David aja. Kemarin David ke sini. Balan ayo kundangan ngomaku, aku disamperin ya Allah nyenengin. Ayo kundangan ayo, maksudnya tahlilan gitu loh di rumahnya. Selamat malam sahabat semuanya, Ari Formosa, Abi Bapisen, menyapa teman-teman ya. Kemudian hadir bentar masih nguli om, ya nggak apa-apa Mbak Ari, kalau misalkan masih kerja ya. Nggak harus dipaksakan hadir kali ya, kecuali memang kangen suara saya, kangen ceplas-ceplos saya, kangen apa adanya saya, nggih monggo silakan nengokin saya sebentar. Karena saya ngangenin, kalau saya nggak kalau saya nggak ngangenin, nggak mungkin Lota ada di sini. Intermezzo ya Lota, jangan diambil hati, jangan dimasukin hati, takut hatinya penuh. Kalau hatinya kepenuhan nanti yang rugi Lota sendiri. Kemudian ada saya roti lata, Tete Nur Aini, Nur 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 Nur. Emang di dalam gua apa ya, Kang Saryono eram aku. Bang Saryono, no no no. Jangan digabung loh, kalau nggak, kalau yang ini nggak bisa itu jatuhnya ada di jorok ya. Ada Didik Devin juga Kobra Cikarang, salam kenal. Didik Devin ya, udah dari tadi Kobra Cikarang. Menyapa Pandegok Lubis, kemudian ada Bunda Fatwa menyapa Gufan, sama Gufan Maulana, lalu ada siapa lagi nih? Bang Lubis juga menyapa Kobra Cikarang, apa kabar sahabatku gitu. Lalu ada siapa lagi yang belum saya senggol ya? Maafkan kalau misalkan yang belum saya senggol, ketik ulang aja, ketik di bawah lagi supaya segera saya senggol. Kalau teman-teman nggak saya senggol, kesannya saya itu kejam banget. Diskriminasi sesama teman yang nggak boleh seperti itu. Secara otomatis, selaran gaya bicaranya Mas Edi. Mas Edi, Mas Edi kemarin itu tentang masalah saya udah ada iklannya itu kan udah live ya. Kok Mas Edi juga ada, kok baru nanya sih? Padahal nggak ngeh ya kemarin ya, ya udah nggak apa-apa yang penting sekarang tahu lah gitu. Jadi teman-teman kalau nonton video saya agak sedikit terganggu sama iklan ya, nggak apa-apa ya. Lan Kitchen, komenku kok nggak dibaca, apa aku ada salah? Yang mana sih Bupan? Oh iya ya Bupan tadi malah disapa sama orang yang saya baca. Tak cari-cari ya Bu. Ini Bupan, Bunda Fatwa, dua channel, kata Bupan. Bentar lagi saya cari lagi, aku dikomplain Bupan. Oh iki Bupan, Pandegok Lubis, disapa sama, nyari lagi Bupan lagi. Ini Bupan, Bunda Fatwa. Kita cari lagi, ketemu lagi Bupan, Firja Hakim. Lalu nyari lagi Bupan. Bupan cuma ngasih tanda-tanda apa itu, tangan kayak gimana itu. Udah ya, udah saya baca Bupan. Oh Bupan lagi lari sambil ketawa. Lalu Bupan pulang, ah gak ada yang kenal. Oh Bupan lagi ngambek nih. Jangan ngambek, kita ada Bunda Fatwa Bupan. Aku ya Bupan. Aduh Bupan Bupan cakep deh kalau lagi ngambek. Aduh Mas Edi, Mas Edi. Selamat Bang, ada iklan, selamat ya. Ayo cerita caranya. Ya caranya nanti bentar lagi Mas Edi juga dapat dong. Sama kok, Mas Edi juga bakal ada iklannya. Mas Aryono, Nur Aini, Said Fishing. Eh alah, ada Bang Said Fishing, saya sebut saya ada orangnya. Iya ya, ada orangnya ya. Kayaknya panjang umur semua ya orang-orang yang saya sebut namanya ya. Lalu ya pokoknya semuanya nanti akan tidak pada waktunya. Channelnya pada ada iklannya semua ya. Nggak lama lah teman-teman, karena kita selalu kompak. Kalau kita kompak seperti ini, kita nggak akan lama akan mencapai target gitu loh teman-teman ya. Nah ini yang masalahnya, kalau udah 1000 itu cepat-cepatnya nyari jam tayang ya. Karena jam tayang itu kan nantinya itu yang 13 bulan, yang 13 bulan yang lalu itu udah diambil sama YouTube, dibuang, tidak dihitung. Gitu. Jadi teman-teman juga harus gesit juga untuk mencari jam tayang gitu. Bagaimana caranya mungkin live itu momen-momen yang pas itu live, gunakanlah live atau gimana caranya. Yang terpenting adalah bisa mencapai target itu sesuai pada waktunya. Apa namanya? Ini ada assalamualaikum, saya waalaikumsalam.
H3MR, Hammer, Herman, wes gitu aja tiga tersebut. Sudah mana chef? Oh, udah beberapa hari yang lalu, alhamdulillah. Tahu, Mbak Lika datang lagi lah, suaramu pasti makin ada. Iya ya, aku nang ini mana ya, perak ya, teriak-teriak ya, bingung aku. Lihat aja, oh Muridiano datang lagi. Muridiano baru datang. Bunda Mai juga baru datang. Bunda Mai udah bilang assalamualaikum, tapi saya nggak denger ya. Saya saja sekarang ya Bunda Mai ya. Mbak ya, Bunda Mai di mana ya datangnya? Lewat pintu mana gitu, saya heran. Saya tunggu-tunggu dari 15 menit yang lalu kok baru datang Bunda Mai ini. Tapi nggak apa-apa, baru datang, yang penting adalah datang. Noraini Mustafa disapa sama Teh Lika 212, Mirosa belum punya. Kemudian Aura Kalista pengen makan masakan chef. Aku masakannya bayam, makanan favorit saya bayam ya, Alba Aura ya. Aura Kalista, saya kasih jaket biru supaya bisa memperkenalkan produknya ya, taruh sini alamatnya, nanti biar dikunjungin orang lain gitu ya, untuk saudaraku Aura. Lalu Said Fishing menyapa Kobra Cikarang, lalu Kobra Cikarang menyapa Lupan, salam kenal. Nuraini Mustafa menyapa Bang Said, santun malam. Muridiano menyapa Roy Rio, kemudian Bunda Mai channel sambil masak chef. Nah, masak apa ya Bunda Mai? Saya kok malah pengen Bunda. Saya tadi makan berkat Bunda, ana berkat. Tapangan Saidi. Di sana engkau tak pakai anak kucing. Jadi berbagi sama kucing, saya harus begitu. Saya makan, kucing harus ikut makan. Wulpan disapa Nuraini. Hammer disapa Kobra Cikarang. Hammer di Nuraini disapa sama Hammer. Live 29 katanya Bunda Mai untuk saya. Meridiano disapa Roy Rio. Kobra Cikarang disapa Meridiano. Wulpan disapa sama orang lain. Bentar ya. Dikomplain kayak mau dikomplain sama otak. Lalu ada siapa ini yang belum saya sapa-sapa? Maafkan deh aku, Mas Edi, Didik Devin, all the way ya, kata Mas Edi Karyanto. Mas Edi Karyanto itu anaknya dua, suka bawa pisang loh ke rumah temennya, jadi jangan khawatir. Mas Edi itu kalau jalan pelan-pelan, tapi ya cepat nyampe. Saya juga nggak tahu kenapa begitu. Karena Mas Edi orang sabar. Orang sabar itu disayang istri. Ya itu kan, Bunda Mang udah datang dari tadi barengan sama siapa ya? Bang Said. Bang Said Fishing yang ngasih leg 26 ya. Dua sekarang aja udah 29 ya teman-teman. Ayo masuk, tinggalkan jempol. Ayo ada Abu Dhabi YouTube channel tutorial. Apa kabar YouTuber? Thank you, kabar baik dan tetap sehat saya dan semuanya untuk Abu Dhabi YouTube channel ya. Kemudian Rani Mustafa lagi ngumpet dong, ngumpetnya yang ini. Kemudian Bunda Mai mempersilakan teman-teman untuk mengunjungi rumahnya karena Bunda Mai lagi masak. Bunda Mai juga sering live ya teman-teman. Kalau live biasanya jam-jam berapa ya? Jam sore, kadang ya jam agak pagi. Jadi tergantung ya situasi, namanya juga di tempat orang sih. Jadi ya menyesuaikan waktunya. Bupan, like aku ambil lagi. Ah, boleh Bupan diambil. Ntar ambil satu, tapi nambahinnya 4 ya. Nah, itu baru anak yang baik. Ntar, kemudian saya buatin mie ya Bupan ya. Lalu ada orang Irama 87 hadir, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih atas kunjungannya orang Irama 87. Selanjutnya ada Electrical Indonesia 88, belum saya kasih sebentar. Saya kasih biru ya untuk siapa tadi? Lupa lagi saya. Udah ke atas ya. Ini Electrical Indonesia 88 saya kasih
jaket biru supaya hangat versinya Mas Edi gitu, Edi Karyanto ya. Iya. Emang begitu kok, coba aja buktiin. Kemudian ada yang channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roy Rio menyapa Bunda Mai channel ya. Mirundiano official menyapa yang channel. Kemudian Mirundiano official membagikan alamat rumahnya. Ide Gunarso. Ide Gunarso kontak rumah tadi. Ide Gurnya selamat malam minggu om. Selamat malam minggu juga Ide Gunarso. Malam minggunya Regwa di kampung halaman. Minggunya Regwa di kampung halaman juga kayak gini. Paling temennya kopi bro. Karo komputer. Kalau handphone ya wes meniki. Menderita gak menderita ya wesnya di jalannya ya. Lalu ada Wupan yang channel. Waalaikumsalam. Wah Wupan emang asik sih. Suka jawab. Pohore Wupan. Besok saya kasih permen karet ya Wupan ya. Kalau ketemu tapi. Lalu ada Ide Gunarso disapa Mirundiano official, Bunda Mai channel menyapa Roy Rio. Ya, santun malam kata Bunda Mai. Said Fishing channel menyapa Yan channel, kemudian Yan channel menyampaikan malam minggu di rumah aja nih, ya pada di rumah aja sih mau gimana juga karena kondisinya kayak gini ya bagiannya. Roy Rio. Itu apa itu begini mohon ya mohon apa Bunda Mai channel ya. Bunda Mai channel itu mempersilakan teman-teman untuk mengunjungi rumahnya. Saya Fishing channel Om Rudi Gemukan sekarang mantap Om Rudi yang mana ada nggak Om Rudi Mas Rudi ya Rudi LMG mana saya belum ketemu ya dari tadi. Kalau terskip, waduh menyesal sekali saya. Masa ada yang terskip, gak kebaca sih. Lalu ada, ini siapa? Yang channel. How are you, friend? Thank you. Kemudian ada Wupan, Firdosubil99. Waalaikumsalam. Oh, Firdosubil udah datang. Bunda Fatwa membagikan alamat rumahnya. Binaikan membagikan alamat rumahnya. Lika212 membagikan palu. Buat Lupan, kemudian Lupan harus diterima buru-buru ke rumahnya, ketok itu warna merah. Ini ada Edi Karyanto, bos, kalau sedang ikut live seperti ini, terus ada teman turunnya, turunkan alamat, dia ternyata aku belum berteman dengannya, langsung aja ke sana. Kenapa aku jadi ngebacainnya begini, alon-alon kayak Mas Edi ya, udah, mungkin nggak apa-apa deh. Asik juga alon-alon yang penting nyampe kesampaian langsung aja ke sana klik meluncur berarti putus oleh pertanyaannya resiko ya enggak lah ngapain kok resiko ya enggak ada resiko kok putus oleh kok resiko enggak kagak resiko aman tenang aja jangan khawatir kok berarti sekarang sudah beres tuh pohon kerdilnya cuma amankan kata Saryono Cilacap. Nur Aini Mustafa ketawa muaka huri-huri-huri lope-lope di udara. Kemudian Bu Panlika 212, aku nggak bisa caranya kirim link. Ya wes lah, orang bisa kirim link, nggak apa-apa. Coba tawarain, aku ketemu ya. Bu Panlika sama Binagen. Mana tadi Nur Aini ya? Kemudian Roy Rio channel habis live, baru dikunjungi bos tidak. Kangen jalan tol, orangnya ada di atas kok, di atasmu tiga langkah ke atas. Tiga langkah ke atas udah nyampe, ngapain kangen-kangen, aduh kagak deh kagak. Aduh, parah Mas Adam ini, aduh parah. Aduh sedih aku. Kemudian kata Mas Edi Karyanto, maksudnya apa ini yang berakibat hilang? Apa sih yang hilang? Gak ada lah Mas Edi. Kok ada hilang? Yang hilang apanya? Mas Edi Karyanto yang hilang itu apanya? Bingung aku. Gak ada yang hilang. Subscribernya bukan itu maksudnya. Nanti saya buatin video tutorial deh. Tak taruh di Lan Entertainment ya. Saya bikin tutorial aja. Ini loh, gini aja ya. Teman-teman mau saya sekarang boleh diingat boleh enggak. Yang jelas tuh kalimat mampir itu terindikasi spam. Kalimat
salam kenal terindikasi spam, kalimat teman baru atau kawan baru terindikasi spam, lalu kalimat balik, kalimat support, kalimat spam. Di spam dia masuk spam, tulisan spam dia malah lari ke spam gitu. Bos tak pamit sih, rumah sebelah ya, monggo, ayo diramaikan bareng-bareng. Pokoknya itu ya, ada beberapa ini mungkin akan saya tulis dia di mana di mungkin ya di deskripsi kali ya. Yang berkunjung dulu durasi tonton penting ya, durasi tonton itu kalau bisa sih full, asalkan nggak sampai setengah jam videonya, biar aman terkendali gitu teman-teman ya. Kemudian itu yang Rory ya, Nuraini Mustafa sebelum jam 9 kita naik kemana panggung. Yang berkunjung dulu durasi tonton penting, insya Allah aman. Yang mau balas tonton penting, insya Allah aman. Yang mau balas kunjung tunggu satu hari ya, tepat sekali. Ada Arif Fiki Channel, semoga sehat selalu bang, amin. Bang Arif Fiki Channel datangnya sejak kapan ini? Kok tiba-tiba saya baru lihat ini. Channel Satria Tonton TV, kena orang masalah Upan, dia entar lagi jam 9 atau jam 10 itu pasti udah live juga. Kalau live panjang, kalau lebar, kali tinggi, kali rendah. Jangan heran kalau Upan mau nongkrong di sana, asik tuh, banyak teman juga, menambah teman gampang. Kalau saya udah dapat teman ya alhamdulillah, nggak dapat teman ya ini karena saya mikir bayar utang juga, utang kunjungan ke teman-teman juga banyak loh Upan. Ya gitu deh. Lanjut, siapa yang belum saya sebutkan ya teman-teman ya. Yang terpenting adalah teman-teman mendapatkan tambahan teman di sini. Oke, yang belum like mungkin Mas Adam belum like gitu. Boleh di like di sini. Nanti kalau Mbak sering itu pas barengan semua gitu. Kalau Mbak Liga kan katakanlah udah tinggal selangkah lagi udah masuk gerbang monetisasi ya. Kalau teman yang satu lagi itu agak masih jauh gitu. Kalau Mbak Liga itu selangkah lagi kalau versi saya udah selesai ya. Udah masuk ke tahap aman. Kemudian Mbak Lika punya konten juga sangat banget untuk masuk monetisasi gitu. Saya tahu konten-konten yang kira-kira akan masuk dengan mudah monetisasi itu konten-konten seperti apa dan arahnya bagaimana, dan apalagi nggak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Kalau pelanggaran monetisasi paling ditahan sebentar. Wocok kok dhuwur, aku komen wis piro apa ya? Sik, tak golek sik. Tak golek ane nek mulai tekan di mau. Jempol 62, ya wis mulai jempol ya. Mulai jempol itu. Ora kok mulai jempol. Ya mulai jempol 62, lalu apa lagi ya? Jempol 32. Selanjutnya ada Likam bagian alamat rumahnya. Ada Susan Vladimir, salam silaturahmi, salam sehat selalu. Ya Allah, Mbak Susan, mohon maaf. Mbak Susan, alhamdulillah. Terima kasih. Mbak Susan datang, saya cuekin ya. Maafkan datang Mbak Susan ya. Mbak Susan luar biasa, sabar ternyata. Fatwa Bupan, benarkah channel yang satunya, IGE Bupan channel udah down 6 menit aja di streaming. Kemudian Al Electrical Indonesia 86 memberikan kembang ini buat Nuraini Mustafa, buat hostnya ya, saya juga bingung, atau buat Bupan ya, yang jangan buat Bunda Mai atau Lika 212 ya. Kemudian Mirdiana Official menyapa Susan Vladimir, yang channel menyapa Hai Electrical. Kemudian Kobra Tikarang membagikan alamat rumahnya, lalu ada siapa lagi, Adam Dirga buat yang merasa, oh yang merasa tadi kembang. Berarti kalau nggak salah yang merasa ya Nur Aini, saya nggak merasa sama sekali. Lalu ada Firdaus juga 99, assalamualaikum Chef Plan, moga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin. Firdaus 99 juga saya baru kelihatan ya, baru melihat gitu. Kemudian Lupan ketawa cekakakan, lu kelihatan ya, baru melihat gitu. Kemudian Lupan ketawa cekakakan, Roy Rio channel ya, meminta teman-teman mendatangi rumahnya, Lika 212 menyapa Lika 212 loh, menyapa Lika 212, disapa sendiri. Nah ini aja, Rifki channel aja, ini datang dari tadi. Assalamualaikum bang, wah Masya Allah, Barakallah. Alhamdulillah udah ada iklannya, ikut seneng bang.
Semoga makin berkah dan berkembang channelnya. Berkah dan berkembang channelnya. Amin. Makasih banyak. Sahabat channel 21. Assalamualaikum hostku. Salam hadir. Masya Allah, saya nggak lihat ya. Ini juga sahabat channel. Maafkan ya aku. Channel Satria Tata Katon TV juga keluar 3 kali. Iklannya 3 kali. Just. Oh, 3 kali loh. Mona. Thank you kalau gitu. Bunda Fatwa. Bunda Fatma mempersilakan teman-teman untuk mendatangi rumahnya. Kemudian Arifiki Channel Bali. Kadi Sapa. Koroer Rio Channel. Waalaikumsalam. Yang Channel. How are you? Itu tadi sudah saya baca. Tadi saya loncatnya ke sini ya langsung ya berarti. Firda Subir 99. Waalaikumsalam. Electrical Indonesia 88 mempersilakan teman-teman datang ke rumahnya dan ini ada alamat rumahnya. Bunda Fatwa juga mempersilahkan teman-teman ini disediakan alamatnya. Lika juga memberikan martil buat Bufan ya, 3 martil. Lalu Habinagin itu teman saya yang juga membagikan alamat rumahnya supaya bisa segera dikunjungi ya teman-teman. Ini ya berarti udah saya baca Mas Adam ini kayaknya ini terlalu dikomplain lagi. Oh, ini di atas yang berkunjung dulu durasi tonton ini tadi udah saya baca ya, yang belum ya ini Mas Adam cuman kurang-kurang lebih water di komplain dan host fokus mah yang lain iya jadi aku juga heran kenapa aku fokusnya yang lain-lain salah. Bupan gimana sih cara bikin nama biru pakai aplikasi apa? Oh, nggak pakai aplikasi. Ini dulu saya juga, oh, entar dulu ya, saya kasih aja. Saya sama takutnya tadi teman-teman yang datang itu pada lari ke atas semuanya, saya malah nggak baca, malah nyesel saya, merasa berdosa sekali. Aku yang dhuwur, salam bang, cuma orang kewaca. Ya ampun, Arifiki Channel juga iya sih. Walah, Bunda Mei, Adam Birga. Kemudian Bufan ketawa cekakakan, Roy Rio, Pak mohon pamit, semoga sehat selalu, amin, mau keliling dulu, monggo Roy Rio, silakan hati-hati di jalan ya, jangan lupa isi bensin, di pom bensin juga, kalau lagi lihat ya, tapi kalau di rumah, ya gini. Kemudian ada Bang Rahman Channel, Masya Allah Rahman Channel itu datang dari tadi, saya nggak lihat, mana orangnya tadi, ulang lagi, oh ini dia. Assalamualaikum Bang, Alhamdulillah nonton iklan dulu kita. Ya Allah, Alhamdulillah makasih iklannya ditonton. Berarti paling tidak itu ikutlah ya mensubsidi sedikit dolar buat hostnya ya. Terima kasih Mas Bang Rahman Channel yang selalu live tiap pukul 14 sampai selesai ya teman-teman. Isinya ini kalau live itu mengusung apa konsep enak didengar dengan suara audionya enak lah, jadi suaranya itu merdu enak lah pokoknya. Lalu ada channel Rina Pimpeng, selamat malam Edi Karyanto, Mas Edi disapa. Kemudian MCR Shopping datangnya jam berapa tadi? Ya udah MCR Shopping nggak datang ya. MTR Soteng, MTR Seteng, jangan-jangan MTR Soteng ini ada kaitannya sama Mas Udin, tapi ya udahlah. Itu apa itu namanya? Bukan di moderator. Ada Delvira Malangka Kucing, ada Anton Perwira, assalamualaikum. Lagi pada datang semua barengan di sini, maksud saya nggak tahu sih. Bentar dulu, saya terdengar. Allah ada Yusuf Channel 78, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mas Nur Hasim yang ganteng yang punya istri cantik, izin apa maksudnya itu izin apa? Izin pamit apa izin mau nunggu teman-teman? Nur Hasim menyapa Yusuf 78, Bupan menyapa Langka Kucing, Abangah Otai, semoga hostnya sehat sahaja hari ini, amin. Makasih Anton Perwira, assalamualaikum, selamat malam Om, semoga selalu, amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Mas Anton Perwira yang mungkin sekarang ini ada di Purbalingga ya, di Jawa Tengah sono, daerah-daerah favorit saya Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, kemudian apa itu namanya Wonosobo, Banjarnegara, Magelang, pokoknya daerah-daerah itu daerah favorit saya ya. Mohon izin untuk nimbrung ora oleh wis kadung mlebu kok njaluk izin saya. Delvira, assalamualaikum hadir host. Kemudian
Kemudian ada Langka Kucing juga, ya Allah Langka Kucing, maafkan gak aku ya Langka Kucing gak terbaca. Kamu imut ya Cing, kucingku iya. Kemudian Mupan menyapa Anton Perwira, Mupan cakep ya, pinter ya Mupan tuh, mau stay di tempat gitu. Jadi gitu, bagusnya itu gitu ya. Kayak saya iya stay di tempatnya Satria Toto Katon, sampai selesai ya. Itu saya tongkrongin, ya itu tadi kalau ada teman baru, akhirnya jadi teman baru jadi teman. Jadi gak buru-buru pergi saya, kadang-kadang memang sih namanya orang kan mengunjungi teman yang lain itu perlu gitu, kita nongkrongin, nambah jantayan, nambah dukungan ke teman itu perlu ya. Tapi ini bukan itu cerdik ya cara mainnya. Cakep cakep. Ada TV-TV itu bukan, apa kabar lo TV? Oh TV-TV jiran, TV-TV itu dari tadi ya, wah saudaranya sampai kata sahabat Channel 21 juga udah membagikan alamat rumahnya. TV-TV itu juga assalamualaikum, TV itu Langka Kucing, TV-TV itu sahabat, TV-TV itu Del, TV-TV itu Wupan, Yusuf Channel 78, Abang Nur Hasim, apa kabar? Kemudian maafkan saya ya Jordan ya, nanti akan saya ulang Jordan ya. Jordan, makasih udah datang ke live-nya Langkitan ya. Mudah-mudahan bisa menambah teman dan bisa menambah rezeki, bisa cepat monetisasi. Kalau yang udah monetisasi, semakin banyak viewernya. Amin. Saya juga berharap begitu kok. Ya Allah, semoga semua yang ada di sini sehat-sehat semuanya. Lagi musim banyak yang sakit soalnya. Iya, Bang Arif Fikir, benar-benar. Saya juga begitu merasakan banyak musim sakit, walaupun bukan corona ya sebenarnya. Ya gitu deh, sakit macam-macam ya. Kemudian ada Sabi Kadiaji, mau silakan datang macam-macam ya. Kemudian ada Sabi Kadiaji, mau silakan datang. Kasih TV, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya kasih moderator ya, terapi kasih supaya bisa bagikan alamat rumahnya. Ada Bunda Fatwa, kalau ada Kakek Heru setiap adik menyapa Adi Yusuf 78 Channel, Kak Delvira L42, Om Lek, iya thank you banget untuk Mas Anton. Mas Anton ini kan warnanya udah biru, bagi aja alamat rumah yang terbaru yang itu loh, gitu biar nambah-nambah viewer gimana ya? Kan di sini udah bisa langsung link ditaruh aja yang baru, video terbaru. Itu biar temenan sama Yusuf 78 tuh, Yusuf 78 tuh juga sering live dan itu yang nongkrongin juga banyak. Jadi teman-teman di sini amanah semua loh, Mas Anton. Saya udah tahu banget. Dan di sini itu jadi nggak perlu ribet-ribet, Mas Anton. Orang-orang yang amanah nggak perlu kita itu harus membutuhkan screenshot kemudian menemuin handphone. Aduh, ada gini ini udah percaya karena udah tahu kita semua udah dewasa dan nggak perlu pakai. Oh, dukung saya nggak pakai screenshot dan pakai ini buktinya ya. Wah, hari gini masih bukti-buktian. Ya udah itu aja, ikutin kata hati kita aja. Mau mendukung apa enggak gitu aja. Kalau saya sih. Jadi intinya yang ada di sini itu ada Openg Soreang, ada Delvira, ada Yusuf 78, apalagi Yusuf ya. Yusuf itu memang udah merajalela kemana-mana, Ali Parabola, kemudian ada bunda-bunda yang cantik, ada Mas Adi Karyanto, ini langsung ngasihnya. Mas Adi Karyanto, Mas Anton Perwira itu orang Purbalingga loh. Kok orang Purbalingga? Orang Purbalingga. Orang Purbalingga, sama satu kota sama Mas Adi loh. Beneran, barangkali nanti pas waktu di dalam-dalam ketemu bikin konten bareng kan asik. Mas Anton, saya mau ke Purbalingga ya, kalau ada waktu, kalau udah gak musim corona, kalau coronanya agak mereda gitu. Buat Pira, rubah kebiasaan lama, kalau keluar rumah pakai masker 2 lapis, wow, 1 lapis aja napasnya selesai. Tapi saya nyaman kalau pakai, jadi gak kena debu gitu. Muka saya ini kan berminyak banget ya teman-teman ya. Muka saya berminyak, jadi kalau ada debu dikit nempel udah muka langsung cepet hitam but gitu. Jadi hitamnya itu cepet gitu loh. Makanya saya menggunakan masker itu solusi yang paling utama itu. Cepat gitu. Jadi selain buat mencegah penularan. Pisang ambue panceng 3 jajal strike aja ora-ora ya. Wes ngesok maneng. Ya wes lah Mas Adi. Kapan aja lah, besok juga bisa kok.
Julfa, Julfa, mana Julfa? Bener om, aku orang Purbalingga. Iya, Purbalingga. Mas Edi juga orang Purbalingga itu sebenarnya. Bukan sebenarnya, orang Purbalingga. Kemudian, ayo, taruh saya gambar mobil ya, Mas. Saya gambar mobil ya, Mas. Mau naik, kalau misalkan mau ke rumah anak saya itu, yang anak angkat saya itu, mau minta dijemput aja pakai motor gitu. Jadi bisa jalan-jalan juga, Mas, kita, Mas, yang nggak bikin mungkin dong selama seminggu ditemani terus sama anak angkat saya atau sama keluarga di sana kan nggak mungkin. Masker baik untuk kesehatan jika terlalu lama pakainya. Iya, Ufan, benar sekali, Ufan, benar sekali. Sebenarnya itu nggak baik loh sebenarnya itu. Makanya kayaknya memang kita itu nggak takut terbunuh penyakit, tapi kita terbunuh sama yaitu tadi atribut kita sendiri. Saya nggak ngomong cuma belak-belakan, dia takut salah, takut disalahkan. Lalu ada Pak Heru, Ali, Jos, berarti udah ini ya. Firda Sabil juga, Bufan, jadi siapa. Kemudian ada, lah aku ketik kehilangan banyak ya teman-teman, udah pada lari ke atas ya. Ke atas dulu ya teman-teman ya, lari ke atas dulu. Ada Mbak Tiwi tadi, masih ada nggak ya Mbak Tiwi? Mbak Tewi menyapa Kak Heru, ya. Kemudian, oh masih ada Mbak Tewi ya. Tapi saya kehilangan tadi siapa ya tadi ya. Sama sekali nggak nyambung lagi saya sama Susan ya. Mas Adam jalan-jalan dulu biar ini Mas Adam biar jalan. Eh ada teman saya malam Sep, aku selalu hadir, terima kasih Mbak. Firianti Heru, Firianti Heru Channel, terima kasih atas kehadirannya yang selalu hadir mengunjungi Lang Kitchen Lab gitu ya. IPG Channel, aku waduh loh bang, aku kalau ikut lab selalu dipanggilnya bang, kadang kang. Kenalin Arif, nama suamiku, Vicky, namaku bang. Arif Vicky, Arif nama suami, Vicky nama mbak. Arif Vicky, walaya, iya itu bisa dikit. Arif Vicky, terus dipanggilnya enaknya apa? Arif apa Vicky? Jadi kalau buset. Salam kenal untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Yusuf, kurang kuwencang ngomongnya, lupa. Arif Vicky Channel. Katanya begini, oh ada Res Audio Tech, izin om, belum ngonten lagi, baru sembuh, oh baru sembuh ya. Oh iya Res, Res Audio Tech ya, saya ngasih saran, nanti ya, kalau bisa gini, ini antara link sama kalimat ini dipisah, jadi linknya terpisah, kalimatnya terpisah, ini akan berdampak spam di channel ini gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Res Audio Tech itu berkenan, boleh dulu, kemudian untuk pasta-pasta enak. Nah, selain itu kan aman, nggak ada gangguan spam ya, nggak terindikasi spam. Nah, itu aja sih pesan saya. Boleh di, kalau yang udah terlanjur, boleh dibiarkan, atau kalau memang berkenan, boleh ditarik lagi ya. Firianti Heru, barangkali mau membagikan alamatnya, Mbak, teman-teman, biar mengunjungi. Ada Olendos Channel, hai kawan, thank you Olendos, silakan berbagi alamat rumah ya Olindus ya, supaya teman-teman bisa mengunjunginya, atau Olindus channel juga bisa mengunjungi teman-teman yang lain dulu ya. Biasanya itu 24 jam atau setelah 22 setelah 2 hari itu biasanya teman-teman akan mengunjungi juga gitu loh. Jadi jangan khawatir, begini sekarang tuh teman-teman 20 orang bahkan lebih. Nah, itu udah prosedur yang udah menjadi kebiasaan YouTuber-YouTuber yang sekarang ini ada di channel ini ya, karena udah terbiasa, udah tahu. Kita memang saling ngasih informasi lewat IG, lewat WA, lewat ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada siap on, thank you ya untuk Mas Riz ya, Riz Audio Tech. Jadi sama ini belum bikin video lagi, Kalau belum bikin video, kalau memang kurang sehat, misalkan mau lag-lag dikit-dikit juga nggak apa-apa. Bikinnya yang biasa aja, nggak usah banyak-banyak. Asal jangan terlalu vakum terlalu lama, Mas. Kalau terlalu lama itu sayang penonton kita gitu loh. Jadi, ya kadang-kadang kita lupa gitu kan. Penonton kan kalau udah terlanjur getol gitu kan, kita selalu didatengin gitu loh.
Tapi ya contohnya kayak di channel saya yang satunya LAN Entertainment. LAN Entertainment itu kan saya biarkan tuh sampai 1 bulan gitu kan. Akhirnya teman-teman tuh lupa dengan channel itu walaupun saya live gitu. Mereka tuh lupa gitu, melupakan itu karena ada yang lebih sering, lebih intens ya. Gitu. Sedangkan kalau di channel ini begitu saya buka live belum 5 menit aja udah gembrobol yang datang. Udah kayak laron di musim hujan ya buat teman-teman ya. Oke, kemudian ada siapakah? Oh, ada Koko Riko Sumedang. Salam buat kawan-kawan semuanya, host. Iya, Mas Koko, kenapa belum biru ya? Apa ini channel yang lain? Masih monitor Om, kata Anton Perwira. Thank you, ke Mas Anton. Iya, Mas Anton selalu ada. ECEK Channel, nyebutnya apa ini? ECEK Channel, isi apa? EC. Soalnya kalau bahasa Inggris kan isi, kalau bahasa biasa kan EC. Nah ini Resell Biotech yang membagikan alamat rumahnya, teman-teman ayo pada merapat yuk, ayo kita gotong royong ya. Nah saya juga setiap 2 hari sekali, saya ke PS 2 hari sekali, 1 hari 2 kali saya akan menempelkan link ya videonya teman di tab komunitas saya, artinya di kolom komunitas saya. Hari ini tadi siapa ya, kalau nggak salah ada Yusuf yang saya tempelin ya. Besok pagi siapa, sore siapa akan saya tempelin teman-teman ya. Mungkin yang teman-teman saya pilih yang masih di bawah 1000 ya. Kalau udah di atas 1000 mah nggak perlu-perlu amat gitu, tinggal jam tayang doang aja bisa dikejar melalui live dan lain-lain gitu. Selamat malam Pak Olindo, kata Aris auditor. Bukan menyapa Mbak, saya panggil Mas Arif, pokoknya ini yang ngegerakkan tuh Iki apa Mas Arif. Ada Miru Diano Official, Olindo Channel disapa, kemudian Arif Miki Channel, Miru Diano menyapa, gimana sih ngomongnya belepotan nggak fokus saya. Wupan disapa sama Kokoriko Sumedang. Mirun Diano Official membagikan alamat rumahnya. Ali Parabola menyapa Kokoriko Sumedang, selamat malam. Kemudian gini, ada ke atas lagi, ada Wupan, ada Firda Subil ya, Olandu Channel, salam ini. Kemudian ada lagi ini Bang Wupan, ketawa perempuan sering dipanggil Bang. Berarti panggil Mbak aja ya, Mbak Vicky aja ya. Arifnya di depan sih, Vicky Arif gitu. Oh sama aja sih, dominan sama Arifnya, Vicky-nya ketinggalan. Tapi kaji aja, jangan langsung ada spam ya, bener harus jeda 2 hari lah ya, biar nempel kayak perangko gitu ya teman-teman. Terus usahakan juga jangan menggunakan akun bodong lah ya. Maksudnya akun bodong itu begini ya, akun lain yang dibuat tapi tidak diverifikasi dengan nomor handphone. Nah itu yang disebut akun bodong. Walaupun akun nggak ada isinya tapi sering digerakkan terus diverifikasi sama nomor handphone, itu namanya kalau saya bilang itu adalah channel cover, untuk mengcover, melindungi channel utama gitu loh teman-teman. Dan itu aman terkendali, nggak ada recopy ajarannya Kokoriko ya. Kemudian Murindio disapa sama sama Yusuf channel 78. Kemudian Edi disapa sama siapa tadi ya, Mas Edi disapa channel terkata. Malam itu kalau lagi nggak sibuk, lagi nggak ada tanggapan orden tunggalan itu suka live ya teman-teman ya. Ya Mas Kokoriko, kata Edi Karyanto ya. Kira-kira begitulah kalau nyebut gitu. Ya Mas Kokoriko, kira-kira gitu. Kang Satria Toko Katon Jos, kata ECEK Channel ya. Lalu Bupan mempersilakan teman-teman untuk datang ke rumahnya. Yusuf 78 apa kabar, katanya. Kokoriko alhamdulillah baik. Ini langsung saya bajak ya. Ya Mas Riko gitu, kata Mas Edi. Saya udah ngebayangin aja. Saya imajinasi saya mengarah kepada intonasinya. Udah bener jaringanku mubeng, jaringan sini Mbak, jaringan sini yang mubeng tadi. Sekarang muter. Durung tuku kuota iki, aku pakai unlimited, jadi orang satu kuota ya. Pakai unlimited wifi. Jadi ya kadang enak gangguannya ya, sedih kadang-kadang. Mas Suryo alamate, jarinya Mas Edi Karyanto ya. Kemudian sinyalnya Pak Bos keluar-keluar.
Lagi wes balik naik, wes balik naik, lancar, wes gak kate. Apa kabar My Idol itu? Satunya My Idol saya pada datang ya hari ini ya. Gak ada yang terskip, semuanya ngumpul jadi satu. Ya udah, tapi kita memang ya gini deh. Koko disapa sama Mas Adan Dirga, kemudian durung tuku kuota ora aku nganggo unlimited teh. Kemudian selamat malam kata Hadi Hati Channel ya. Kemudian Upan ketawa cekakakan, gue karepmu wis ketawa sak kenceng-kencengnya rapopo. Mohon undur diri dulu bang, Bunda Fatwa pamit ya. Oke Bunda hati-hati di jalan, dijemput sama siapa Bunda, kalau bawa motor sendiri hati-hati ya. Saya mendoakan dari sini. Lanjut saya akan nggih Pak D, ya wes monggo. Ayo Kokoriko Sumedang hati-hati malam bosku. Arifiki Channel kirain jaringanku ora jaringan kene. Kene modelnya kadang-kadang ngambles ngono ya, Mbak. Lalu Arifiki Channel bagikan alamat rumahnya hati-hati Channel Yusuf. Salam kenal juga bos. Gaya ikut-ikutan. Aduh. Monggo ketularan nama hostnya ini pada ketularan semua udah diam. Ada balas dendam ini bikin capek saya ini ngebacain kan. Ntar akan saya kerjain balik gitu, lihat aja dendamku sumat. Sukses selalu Pak D, Guyo, Prukon, Adem Ayem, Gemah Ripah, Loh Jinawe, Toto Tentrem, Kerto Raharjo, Jos Gandos, Pak D, dan semua. Lah kok saya bacanya lancar kalau soal kayak gini sama Mas Rujo ya. Lah kok lancar bacanya kenapa? Kalau baca yang lain kok orang bisa lancar kayak ini aja. Abang Julhos, wis mangan urung-urung, ketemu lesuan. Lapar aku dapat kabarnya kayak manganan. Abang Jul malam kata Kokoriko, Mas Edi Karyanto, Arif Vicky, C Channel on the way ya. Monggo Mas Anto, monggo hati-hati ya. Monggo kita berbicara mantra. Ya, abang dulunya. Aduh, perutku sakit. Ini Kang Udin, bukan mau dilengkapi sama Kang Udin lagi. Aduh, bisa berbicara. Aduh, Upan disapa hati-hati ya. Kemudian Kokoriko bakar alamat temannya. Enggak apa-apa, pengen pengen ketawa. Aduh. Aku mau ketawa, enggak tahu kenapa ketawa. Ingat Mas Udin kan? Perutku sakit. Jawa yang belum saya bacain dulu ya. Abang Jul malam kawan kata Riko. Pamit dong, mau bagi waktu sama yang lain. Ya monggo-monggo, hati-hati, makasih ya atas kunjungannya. Makasih banyak, hati-hati jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Sardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Sardi. Kemudian Yusuf 78, Surya Pak. Siapa ya? Surya Pak juga menyapa Pak. Awas ketawa bahagia. Berbahagia tapi perutku sakit ya. Hati-hati channel, ketinggalan saya, jadi gak bisa ikut ketawa. Mending gak bisa ikut ketawa deh daripada protak. Aduh. Kemudian Kang Ade disapa. Baca ini, hormat santun kata baca ini. Aduh mau. Iya lah, jadi
Mbak Pipi. Mbak Marel. Kalau kata di satu channel ya kemarin bupat ngasih apa aja roda dan semuanya lengkap. Mbak Sardi salam kenal semuanya. Iya Mbak Sardi silakan bantu ikutan ketawa. Jangan mancing-mancing kok aduh jangan tak lupakan dari saya lupa-lupa. Semoga sehat selalu terapi. Kemudian Yusuf itu 78 lagi kotak intep-intep itu harus pasti ngomong orang perut yang sakit. Kok perut sakit ya? Moga-moga Yusuf membagikan kotak ya. Kemudian Riko, Koko Riko membagikan alamat rumahnya. Terapi Kasih TV juga membagikan alamat rumahnya. Kemudian siapa ini Basari juga. Kemudian ini Mas Edi Karyanto udah di tempatnya Mbak Vicky lagi di sambel, urusan sambel ya, itu selanjutnya saya nggak tahu. Terus ada siapa lagi itu yang baru ada. Thank you KGS Gamer, thank you ada live offline ya. Assalamualaikum Pak Lanimak lagi nih dari Malaysia, makasih banyak ya live offline di Makassar kunjungannya. Assalamualaikum, selamat malam Roni Ramdhani. Waalaikumsalam Roni. Masa di karya ada aku. Oh, sambel. Lanjut kecewaan dan anggungan. Assalamualaikum bos. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Ufan. Bang Go, selamat malam hadir. Terima kasih Bang Go atas kehadiran. Ya mampu. Saya bacain lagi dari atas. Aduh, aku tak lupain dulu. Aduh, bosnya lagi nangis. Kemudian kicauan dan anggungan di sapa suami Rudiana ofisnya yang membagikan alamat rumahnya. Edi Karyanto kondisi. Bareng lagi bareng bareng Rudiana ofisial, Rory Ramdhani disapa, Ari Parabu. Lo yang bikin kami ketawanya apa? Aduh, perut sakit kok ketawanya ini. Ada Warkun Santoy juga datang langsung gak tahu. Rory Ramdhani menyapa Muridiano, kemudian Edi Karyanto, Arif Bikit Cemengko, saya miskin aku. Apa-apa rintek, nah aku jalan gitu. aku jalan sini cok, saya di hengnya ya.
Lanjut tadi siapa kok Riko membagikan alamat rumahnya Ali para bola juga umpan. Kemudian Markon sampai disapa umpan menyapa Bang Bagus, biungnya Iqbal, channel Live Offline disapa itu saya kenal. Biungnya Iqbal itu sampai nggak tahu datang dia ya. Upan selamat malam dari Biungnya Iqbal channel ya. Marco santai channel lalu Bang Bagus, Bang Bus. Upan selamat malam, Upan juga menyapa Marco santai. Kemudian Pak Ferry, Biungnya Iqbal disapa salam kenal dari Yeni Official bagikan alamat rumahnya. Biungnya Iqbal channel. Oh, sama. Iya ini beneran lagi keluar air mata yakin. Bang Bus salam kenal. Piyungnya Iqbal, aku nanti saja ITM. Marco Santo channel. Mbo tiba, oh, saya ada IG cek ya. Oke, siap-siap ntar saya cek ya IG-nya. Nah, di DM kan, soal entertainment ada elang kita nama Cepalan ada itu di IG. Lah, untuk kan, ya, risk audio cek ya. Kemudian Bang Gus, Alef Oplani, terima kasih. Siap, Alef Oplani juga menyapa risk audio. Salam kenal ada ya. Bener bangun kata Roni aku mbola kayak gini ini kalau lagi udah kepancing udah perutku sakit ya. Sinyal tuh muyer-muyer ini udah enggak sekarang kali muyer-muyer ya untuk biungnya Iqbal ya aduh bentar aku tak nambah minum ya aku mau ketawa ya. Lanjut dibaca manufaktur ya manufaktur what's in my life thank you. Gimana ya saya mau ngomong apa ya perutku masih sakit teh biungnya Iqbal ya Yusuf ke 8 channel disapa iya biungnya Iqbal Yusuf itu suka live lo tiap kalau nggak siang ya. Kalau nggak siang, sore, ya malam. Lihat situasinya sih. Itu teman-temannya juga banyak. Barangkali bisa dijadikan teman juga. Bukan menyapa manfaat saja. Kemudian, Roni Ramdhani minum air putih dulu, Bang. Biar bisa berhenti ketawa. Ya udah minum. Udah minum air putih yang banyak. Barusan. Ini biar udah dikit. Saya belum pakai. Ketawa emang kalau kebablasan emang sulit untuk menang, ya. Kemudian antar David join ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Anta? Kemudian ada melok guyu. Oh, dia malu guyu. Perutnya sakit gara-gara ketawa kebanyakan. Ketawa kok. Kabar baik kan ini. Lalu ada siapa lagi Anta David join waalaikumsalam kata bubar-bubar itu Mang Ramah. Selanjutnya ada Abang Jul membagikan alamat rumahnya ya teman-teman silakan langsung kunjungi aja. Karena saya yakin teman-teman ada mana ada Dirga Kanglan aku wesuk wong walu sing kirim rumahmu mlebu metu kok. Geleng seng lewat iya ya, biar dapat rezeki aku bentar rezeki dari ketawaku itu loh Mas Adam aku ketunggu semua sakit ya gara-gara ketawa ngakak lembok kok Rana masukin gak bisa kepancing guyu malah ingetin kamu gitu thank you ya biungnya Iqbal juga maaf bang host hanya bisa mampir sebentar sehat-sehat semua salam seduluran. Kamu padamu, aku padamu. Pokoknya ya wes, yes. Oke, on the way ke sebelah loh jadwal tabrakan soalnya. Ya ya boleh. Biungnya Iqbal, monggo hati-hati silakan ya. Semoga selalu mendapatkan teman yang baik, amanah dan terus bertambah setiap harinya. Thank you.
Kemudian Bang Adam Dirga di sapa Anton David Join. Anton David Join juga membagikan alamat rumahnya. Abang Gil juga membagikan alamat rumahnya. Lalu ada bukan barenganku nyimak bis 12 KB. Ya mlebu metu ya Mas Adam ini. Mondar mandir mlebu metu, mlebu metu. Ya mlebu metu nak mlebu nek. Kalau mau masuk lagi itu biasanya dihalangi iklan. Jadi harus nunggu iklan lagi. Nah, kalau tidak itu harus di 3 detik-detik. Terus setelah 3 detik itu di skip. Nggak apa-apa lah kalau mau buru-buru gitu kan. Gitu teman-teman. Lanjut siap nih. Yang belum saya sapa ya. Engko tak kirim neng WA sing tak sub tulung LNC. Oh iya benar-benar. LNC biar aku bisa membantu gitu ngingetin. Karya Tata Katon TV nongol lagi iklannya. Iya berharap ini Mas Satria biar dapat pemasukannya. Apa pun gara-gara ketawa. Teman-teman yang datang juga pasti melewati iklan. Emang kalau sekali acara iklan mas keluar masuk melewati iklan terus apa? Aku malah belum tahu itu. Aku masih Bang Upan katanya kata Mbak Vicky, Mas Arief kalau Mbak Vicky saya nggak tahu ya yang jelas itu siapa aja yang ini aja. Ini pada style gitu. Emang biasanya begitu keluar masuk itu teman-teman. Yes, kadang sampai 20 sekian, kadang sampai turun sampai 6, 7, 8. Naik lagi. Itu keluar masuk. Tapi itu sebenarnya itu menguntungkan ini loh, hostnya loh, menguntungkan channelnya loh, kalau yang udah dimonetisasi loh. Keluar masuk gitu. Karena melewati iklan gitu. Walaupun iklan itu mau di-skip sekalipun tetap aja ditungguin 3 detik. Dari monetisasi yang kayak saya juga kalau mau mengaktifkan ini sih monetisasinya kalau lihat itu kebanyakan yang polos gitu nggak pakai monetisasi. Saya kapan ya mau bikin video lagi saya kok lupa. Delvira menyapan dari malam. Oh Badari masih ada ya. Oh Sugeng Dalu selamat malam semua. Badari masih ada. Oke, Mbak Dari sebelum dalung, gimonggo. Kemudian Mbak Vicky Anta David join di sapa, gimana kabarnya untuk Anta ya, David? Oh, iya kok kata Nadiem tentang ini ya, kebahagiaan apa nah, kebahagiaan pirang persen akunya, Mbak ya untuk Mbak pirang persen ngomong, kok itu ngese. Aku orang bentuk orang tak ngitung. Kemudian siapa lagi? Ya. Moja. Kemudian Bang Upan disapa Mbak Vicky, Delvira menyapa David ya, Anita David kok saya lupa ya, Pak Anta. Anita, Masya Allah. Selama ini saya salah enggak diingetin sih. Anta Adik. Ini Anta. Aku salah apa bukan sih? Anta ya? Anta kok? Bingung aku. Ya titawing masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anta David join. Berarti saya benar. Bukan Anita tapi Anta ya. Bukan ya. Lanjut. Bupan Yati Tawing masak, dua bupan sudah nempel ya. Kemudian Abang Jul membagikan alamat rumahnya. Yati Tawing disapa Adam Dirga. Lalu, aku tak laran sih, aku tak berunik ya. Kemudian Anta David join. Ada... anak kesayangannya Om Set, ada Almer sama Adrian sama si kecil yang paling kecil panggilannya JJ ya. Allah, apa kabar Almer, kapan live? Om Set kangen ya, pengen ditongkrongin gitu kalau lagi live. Makan deh nanti kalau makan pas makan lagi ya biar seru gitu ya. JJ belum ya soalnya masih sore ini.
Opalan, Yusuf datang. Tadi jalan-jalan kemana? Oh, ternyata datang ke rumahnya di daerah sebelah, Tol. Jangan gitu, ingat yang di rumah, anak lagi sakit. Ada anak Pati Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadir. Malam, selamat malam juga. Iya, kabare wong Pati, kabare Pati, kadare Pati. Ini ya buat teman-teman untuk ke JJ, untuk JJ and Brother, silakan membayar yang di sini ya. Nggak harus yang baru ya, yang lama juga nggak apa-apa. Paling saya suka jadi lagi main gitu, lari-lari yang ngejar ngejar kakaknya lagi main gitu-gitu, lagi main apa kayak skateboard itu, kayak skateboard itu apa sih namanya, lupa lagi saya, yang kayak gitu. Yang jelas itu bagus, taruh di sini olehnya biar kunjungi yang lain. Lama-lama juga saya pada tahu masing-masing teman-teman yang ada di sini loh, Almer. Teman-temannya omset baik-baik, ramah-ramah juga. Jadi ya gitu, satu sama lain saling mengunjungi gitu. Ada Birga kuota kunta tak? Mau ngasih lebu kok ngomong kuota kunta itu eram tenan aku ya urung. Ngaku sih paling ya urung tak lah. Mas Adam kapan biar saya tongkrongin? Kalau Mas Adam live saya nggak akan live. Saya akan fokusin aja waktunya untuk nungguin. Karena saya bagi dulu, mungkin saya bagi untuk Hati-Hati Channel, untuk Yusuf, untuk Lika, untuk Satrio Toto Katon, kemudian untuk Mas Adam, Mas Udin, dan yang lain-lain gitu, waktunya biar saya atur gitu. Kasih tahu, kasih info dong, kasih info. Wesui aku, ket mau apa, iya, wes, nangang wes, jenengan nang budase, barangkali mau nungguin. Nang WA aku, Mas Adam, WA-in aku, berapa orang tadi yang di-subscribe, biar nanti saya ingetin. Biasanya saya punya jadwal kok. Ada Bunda Mai datang lagi. Bunda Mai, jangan-jangan Bunda Mai tadi belum pergi, tadi masih nongkrong di depan rumah. Ini Bunda Mai, mempersilakan teman-teman sampai ke rumahnya ya. Hati-hati cara juga membagikan alamat rumahnya. Yusuf 78 cara juga membagikan alamat rumahnya. Wesui aku, Mas Adam tadi ya. Yowis, semoga kalau mau jalan ya. Juga aku temenin, kok malah pamit, kata anak Papi Channel ya. Kemudian Anta David disapa sama HDHT, Bunda Mai, maaf tak tinggal sholat saya tadi, kirain lagi masak. Jam berapa sekarang di sana ya Bunda Mai? Beda satu jam atau berapa, saya lupa saya sih. Jati tawin masak, menyapa Arifiki, yuk siapa mau kunjung duluan, ya udah kunjungin aja untuk ini ya, untuk Mbak Yati ya, kunjungi itu Mbak Vivi punya ini, punya apa, sambel. Kemudian ada Icho Wabit, dari Hello Friend, thank you buat Icho Wabit ya. Kemudian Yati Kawing Masak, Bunda Mai, salam kenal. Kemudian channel Satria Toto Katon TV ya. Ayo kunjungin Satria Toto Katon TV channelnya, karena tiap malam itu live. Kalau teman-teman mau menambah teman, lewat live-nya Satria juga banyak teman di sana gitu. Kalau live-nya sama kayak Yusuf, kayak Hadi, itu kalau live-nya banyak kayak Bunda Mai, kayak Lika itu, kalau lagi live itu dikeroyok penggemar itu. Nggak tahu mungkin karena orangnya nggak ada ganteng cantik-cantik itu kali ya, kalau live itu banyak yang ngunjungin. Sedangkan omset ini kan udah kayak gini, gantengnya udah di masa lalu tahun 94 ke sekian, kalau sekarang udah berantakan kemana-mana. Ada Hidup Merakyat, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Hidup Merakyat, apa kabar? Hati-hati channel, channel Satria Toto Katon TV. Halo bos, selamat malam. Kemudian ada siapa lagi yang belum saya baca ya, Tio Wabit, hello friend, silakan. Gak bisa bahasa Indonesia ya. Itu apa, please for sharing this ya, kolom komentar ya. Ini bukan kolom komentar sih namanya ya. Kemudian Hidup Merakyat, baik lantikan, thank you, super alhamdulillah. Hati-hati channel, hati-hati channel. Hidup Rakyat disapa, Bunda Mai channel, Hidup Rakyat salam. Kemudian Hidup Rakyat, bukan salkan, Jati Tawing, Hidup Rakyat. Kemudian siapa, adik anak Papi channel membagikan alamat rumahnya. Dan ada siapa lagi ini, siapa yang belum saya baca. Bang, tadi apa namanya, jaringannya mubeng-mubeng lagi kumat ya. Ya gitu, di sini itu namanya di kampung ya. Kalau saya lagi di kampung kayak gini itu memang jaringannya kayak gini nih.
Kalau di Depok aja, walaupun di kota aja, tetap aja banyak jaringan yang muter-muter kayak kader gitu deh, nggak jelas arahnya mau kemana, bingung. Lalu ada anak pati menyapa, HDHT menyapa halo anak pati ya, hidup rakyat menyapa Bunda Mai selamat malam, dan Bunda Mai menyapa HDHT disingkat menjadi HDH, ya boleh juga ya disingkatnya gitu, HDH lebih gampang ya HT ya. Keren tuh HDHT channel disingkat, keren keren keren. Oh iya Satria Tata Kata itu juga mau saya singkat ya biar nggak kepanjangan gitu. Satria channel Satria Toto Karton TV disingkat menjadi CST CSTT, T-nya yang belakangan nggak usah biarin. Oh masih di kampung Pak? Iya saya mau ke Jakarta ternyata ditunda karena di sana lagi ada PSBB besar-besaran itu, jadi saya yang sedih, kerjaan saya terbengkalai. Udah deh pokoknya nyesek saya, bingung saya. Kemudian Bunda Mai channel menyapa anak pati channel ya. Ah, entah sampai kapan saya diem di kampung. Jangan-jangan. Ada Kak Lis, dapur Kak Lis. Salam, Seth. Waalaikumsalam, Kak Lis. Apa kabar, Kak Lis? Nggak lagi nggak sibuk apa aku sempat-sempat ngunjungin labnya Cepalan. Kalau lagi nggak sibuk-sibuk banget sih nggak apa-apa Kalis. Thank you udah ngunjungin, ya udah nemenin, udah mempromosikan juga. Bicara buat teman-teman boleh berteman sama dapur Kalis ya, karena Kalis punya apa ya, pokoknya channelnya udah besar dan berpengaruh sekali. Saya selama ini saya pernah bilang sama Kalis, Kalis kenapa ya setelah video saya ditaruh di kolom komunitasnya kok tiba-tiba sekarang itu dalam 24 jam udah 200 penonton dalam 24 jam, ini baru pertama kali. Itu beberapa waktu lalu saya ngomong gitu sama Kalis. Gak lama kemudian malah bukan hanya 24 jam dapat 200 viewer, tapi 24 jam udah dapat 300, kemudian naik-naik, bahkan sekarang ini udah sampai banyak itu. Karena sekarang ini saya halangi dengan live seperti ini, bilang itu viewernya. Tapi saya percaya cepat atau lambat bakal nambah. Untuk MHD Adventure juga channel selamat datang ya, udah saya kasih jaket biru supaya bisa membagikan alamat rumahnya untuk MHD Adventure channel ya. Kemudian setelah itu saya cek di tab komunitas di video YouTube studio saya itu keterangannya gitu Kalis. Jadi dari dapur Kalis itu berapa persen dari semacam Facebook, berapa persen dari WA, berapa persen lainnya, kan saya buat status di WA tuh banyak yang mengunjungin itu menyumbang 40% dari WA ya, karena di WA saya itu, kontak WA saya itu ada sekitar ratusan pengguna ya. Cuman kemudian banyak yang apa itu namanya, oh iya saya tahu Mbak Vicky di Cikarang kemarin ya, dekat sama Citra Garden itu. Ini Edi Karyanto membagikan alamat rumahnya, teman-teman boleh dikunjungi ya. Kita Wing, terima kasih, kata Mbak Vicky, Arif Vicky channel ya. Kemudian YouTube 78 channel membagikan alamat rumahnya, hati-hati channel juga menyapa Arif Vicky, saya on the way ya sekarang. Oke, jelas banget, hidup merakyat menyapa MHD Adventure. Kemudian Arif Vicky channel menyapa hati-hati channel ya. Lalu siapkan hidup rakyat, jelas siapkan hidup rakyat itu perempuan loh, Anugrah itu istrinya, namanya lupa saya. Tapi nggak satu grup sama saya sih, nggak satu grup komunitas sama saya, karena masing-masing YouTuber itu punya punya grup, tapi bukan berarti pembatasan enggak. Makanya takutnya di grup itu ada pembatasan, dulunya saya kan takutnya gitu, kayaknya kita diatur hidup kita gitu. Kalau ada grup takut diatur, kemudian takut kita jadi merasa ditekan gitu. Ternyata kalau dulu memang ada yang marah, ada yang sok menguasai, tapi sekarang udah nggak berlaku ya kayak gitu. Jadi orang itu bebas mau menentukan apanya, cuma dikoordinir aja. Grup itu hanya difungsikan untuk saling berbagi informasi dan saling pokoknya gitu deh, saling informasi gitu deh. Kemudian ada siapa lagi nih yang itu tadi terkait dengan viewer saya kan semakin meningkat ya, dari hari ke hari semakin meningkat alhamdulillah ya. Salah satunya ada peran dari komunitasnya, apa, promo di komunitasnya Dapur Kak Lis itu yang di Malaysia.
karena memang udah besar sih, udah keluarnya udah banyak, terus-terusan banyak. Jadi saya juga sering lihat itu. Mudah-mudahan kita akan menyusul ya seperti itu ya. Buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut tadi ya, siapa yang belum saya siap, kemudian Bu Pan ya, Ibu Pan. Kemudian ada M. Hadi Maluko, Duwekam, Hidup Raya, tadi sudah saya baca. Edi Akaryanto membagikan alamat rumahnya. Ya, Yati Tawing juga terima kasih. Kemudian siapa lagi itu? Belum ada lagi yang muncul ya. Channel Satria, saya udah nganterin paket ya, kata Hidup Raya. Sebenarnya. Betul-betul, soalnya channel, channel Satria itu juga, Chef, aku nyimak dulu Wira Capsus Family. Oke, thank you ya buat Wira ya, thank you atas kedatangannya yang udah nyimak di sini, thank you banget ya. Kemudian siapa ya tadi yang belum saya bacakan, boleh kalau mau nyimak-nyimak atau boleh mencari teman di sini gitu ya. Satria Toto Keraton itu tiap malam live ya Mbak. Tiap malam live, bahkan sampai kadang-kadang sampai jam 2, 3, bahkan pernah sampai jam 4, 4 pagi gitu ya. Kalau Mas Edi Karyanto itu biasanya live-nya pagi, jam-jam pagi. Kalau live-nya Mang Adi, Mang Jajang Adin kan jam-jam 8 gitu. Itu pun nggak tiap hari ya. Jadi masing-masing punya jadwal gitu. Kalau saya sih kebanyakan jadwalnya kalau nggak sore sebelum maghrib ya jam setelah maghrib gitu. Kalau saya jarang kalau ketemu siang atau malam banget itu, kecuali ada alasan mungkin nggak bisa tidur dan yang lain gitu ya. Selanjutnya ada siapa, Bunda Maya, anak Pati Channel tadi sudah saya baca. Berarti saya udah baca semuanya. Saya tak ngasuh sih namanya. Tak ngasuh sih orang mau coba apa. Mau makan cemilan. Kemudian ada lagi lagi ya, saya juga akan giliran membantu teman-teman supaya rame itunya apa namanya live-nya teman-teman yang lain. Jadi saya mohon pamit apabila ada kalimat yang salah atau yang tidak sengaja ya saya melakukan kesalahan dalam berucap bertutur kata di ruang publik ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.